Kepolisian Republik Indonesia, Sipir Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Sipir Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara sebagai termohon, digugat dan dinyatakan terbukti. Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara nama Lili Suryani Ladis, selanjutnya sebagai pemohon, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. Santrawan di paparan, S.A. dan Kesona, Bowor, S.A. Semuanya advokat dan konsultan pada Law Office Paparan Menanti dan Patras. Berlalaman di Desa Wari Jaga 1, Kecamatan Wari, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2000 Indonesia, CQ Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. CQ Direktur Reserse Kriminal Khusus telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado, Register Nomor 12 dari Bipra dari 2024 dari PNMD tanggal 3 September 2024 telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan termohon hadir di persidangan, Reni Z. Pongsi Lurang, S.I.K., Edi Kusnedi, S.H.M.H., AKP M.S. Marwan, S.H., Ryan Ermanunda, S.H., dan Fernando Ikansil, S.H.M.H. Berdasarkan surat perintah Kapolda Sul, nomor Sprint, garing 1313, garing 9 Angkal Mawi, garing 6.5, garing 2024, 9 September 2024. Dan surat kuasa tanggal 9 September 2024. Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut. Jawaban tidak dibacakan lagi. 1 sampai dengan B. Menimbang bahwa pemohon bawa bubuk kuras, 1 buah selang perandal, kopi jepit, 15 buah kanan. Handphone pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon ditolak dan dalam perkara ini tidak terdapat biaya, maka mengenai biaya dinyatakan nihil. Menimbang, memperhatikan pasal 1 angka 10, KUHP pasal 77 huruf A, KUHP Yunto, Mahkamah Konstitusi, nomor 21, garing 12, angka Rumali, garing 2014, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Permohonan pra peradilan pemohon itu seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara sebesar nihil. Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 oleh Erni Yudhimulili SHMH Hakim Pengadilan Negeri Manado yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Ibu Sukarewang Esa, panitra pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Ya, demikian ya, telah diputuskan terhadap permohonan pra-peradilan pemohon. Ya. Baik, dengan demikian, dengan dibacakan putusan pra-peradilan saat ini, rangkaian pemeriksaan pra-peradilan telah dinyatakan selesai. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih, Ibu. Awas, ke situ. Awas, ke sampah. Di luar juga.